Jadi agen dadakan, Ronaldo bantu Al Nassr datangkan Casemiro. Menurut laporan Casemiro, sangat merindukan sosok bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Casemiro bahkan berbicara bahwa mentalitas Ronaldo dan Madrid adalah dua hal yang saat ini dirinya rindukan di Manchester United. Tidak akan ada mentalitas pemenang yang tersisa di tim kami. Saya rindu mentalitas Cristiano Ronaldo dan Real Madrid, dari ucapan yang diutarakannya itu siapa yang menyangka. Justru, Ronaldo bisa menyelamatkan posisi dari Casemiro, yang dimana bintang asal Brasil itu bisa datang ke Al Nassr di bulan Januari. Casemiro tampaknya tak perlu khawatir tentang adaptasi di Arab Saudi, sebab ada Talisca dan Alex Telles yang sama-sama berasal dari Brasil, serta dua bintang ini bisa menjadi salah satu penyebab yang lain Casemiro datang mengikuti Ronaldo kembali. Tampaknya bukanlah sebuah pembicaraan yang abnormal. Sebab menurut laporan dari Arabik bahwa kedatangan Kevin De Bruyne pada bulan Januari mendatang justru bukan untuk mengisi slot asing, tapi untuk menggantikan Fofana. Otomatis Al Nassr memiliki transfer yang lain, dan Casemiro bisa menjadi salah satu pembuka bursa transfer Arab yang sejak musim sebelumnya menghebohkan dunia. Apakah Al Nassr membutuhkan sosok Casemiro? Jawabannya jelas, Al Nassr sampai saat ini tidak memiliki gelandang bertahan. Luis Castro sangat terbuka sekali, di mana Castro memang menginginkan pemain bertahan di Al Nassr, di mana sosok pelatih yang berusia 62 tahun itu sejak musim kemarin terus mengoceh tentang gelandang bertahan. Namun sangat disayangkan Castro tidak menemukannya. Masalahnya adalah bagaimana mereka bertahan. Saya pastikan permainan menyerang, tapi sampai saat ini saya belum menemukan pemain yang tepat, bunyi ucapan Castro. Memang sudah ada dari kedua belah pihak, Casemiro rindu Ronaldo dan Al Nassr butuh pemain bertahan. Selain itu, situasi ini sama persis seperti transfer telat Laporte, di mana saat itu Al Nassr butuh pemain bertahan dan tak lama kemudian Laporte datang. Kejutan, Kevin De Bruyne ngebet berduet dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne telah dihubungi oleh klub Liga Pro Saudi Al Nassr. Jika benar terjadi, pemain asal Belgia ini kemungkinan akan berduet dengan mega bintang Cristiano Ronaldo. Klub Saudi Pro League Al Nassr dilaporkan ingin kembali memperkuat tim mereka. Kini mereka mengincar jasa Kevin De Bruyne dari Manchester City. Seperti yang sudah diketahui, klub-klub Saudi Pro League lagi gencar berekspansi. Di musim panas kemarin, mereka mendatangkan banyak pemain top Eropa ke Arab Saudi. Al Nassr jadi salah satu tim yang aktif belanja. Mereka mendatangkan sejumlah pemain top seperti Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Rudy Kaleti mengklaim bahwa proyek mencusuar Al Nassr belum akan berakhir. Terbaru mereka akan mencoba merekrut Kevin De Bruyne dari Manchester City. Laporan itu mengklaim bahwa Al Nassr sangat tertarik untuk merekrut De Bruyne untuk mengupgrade lini tengah mereka. Al Nassr menilai De Bruyne adalah salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Ia sudah membuktikan kemampuannya secara konsisten di Manchester City sejak beberapa tahun yang lalu. Itulah mengapa mereka meyakini kedatangan De Bruyne akan membuat lini tengah mereka semakin sulit dihentikan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al Nassr benar-benar serius ingin mendatangkan jasa De Bruyne. Mereka dikabarkan intens berkomunikasi dengan agen sang gelandang. Mereka mengungkapkan ketertarikan memboyong De Bruyne ke Arab Saudi. Bahkan, dalam beberapa hari ke depan, akan ada pertemuan antara pihak Al Nassr dan agen sang gelandang. Pihak Al Nassr berharap bisa meyakinkan De Bruyne untuk pindah ke tahun 2020. Pihak Al Nassr berharap bisa meyakinkan De Bruyne untuk pindah di tahun 2024 ini. Sindiran keras, Ronaldinho sebut Ronaldo layak dihormati Eropa. Mantan penyerang Barcelona dan AC Milan Ronaldinho memberikan dukungan kepada penyerang andalan Al Nassr, yakni Cristiano Ronaldo, yang sering menerima kritikan. Cristiano Ronaldo sendiri sedang disorot karena seusai keluar dari Eropa dan bergabung dengan klub Asia. Ronaldinho berkata bahwa dirinya tidak akan lagi berbicara kepada para wartawan. Menurut Ronaldinho, tindakan-tindakan Cristiano Ronaldo ini
terjadi karena ia menerapkan standar yang tinggi bagi dirinya sendiri. Menjadi seorang Cristiano Ronaldo itu sulit. Ia telah berada di level tertinggi dalam jangka waktu yang lama. Ia tahu hal ini lebih baik dari siapapun, kata Ronaldinho seperti dikutip dari AS. Ia terbiasa mencetak 60 gol dan ia tidak bahagia ketika ia hanya mencetak 40 gol. Seperti itu karakternya. Kami tidak khawatir dengan gestur. Dari dirinya kami harus optimis. Kami tahu yang ia lakukan untuk timnya tidak hanya untuk Ronaldo. Ronaldinho pun memberikan dukungannya kepada Luis Castro. Bagi Ronaldinho, pelatih seperti Luis Castro pantas mendapatkan hormat dari siapapun setelah membawa trofi Piala Champions Asia bersama Cristiano Ronaldo. Luis Castro berhasil menaruh Cristiano Ronaldo di strategi yang sudah lama Cristiano Ronaldo mencari-carinya. Luis Castro jawabannya, tambah Ronaldinho. Jika ada seorang pelatih yang berhak dihormati, maka orang itu adalah Luis Castro. Apakah dia pelatih terbaik yang pernah ada? Ia salah satu di antara yang memberi dukungan kepada Ronaldo. Ronaldinho sendiri memahami bahwa bermain untuk tim papan atas memang selalu berada di bawah tekanan, bahkan termasuk dari pendukungnya asal Portugal. Cristiano Ronaldo memang kalah di Piala Dunia Qatar 2023. Cristiano Ronaldo kalah dari Lionel Messi, namun ia belum lama ini mendapat pujian setelah menunjukkan penampilan impresif dalam membuat hat-trick dan jumlah gol yang banyak di Liga Saudi. Ronaldinho pun tidak sungkan mengakui bahwa CR7 sebagai salah satu seniman sepak bola terbaik dunia. Saat ini, ya, jelas merupakan salah satu seorang pemain terbaik dunia, dan saya kira ia tengah bermain di level tertinggi. Ia melakukan banyak hal luar biasa menciptakan gol dan juga membantu timnya, tutur Ronaldinho.